Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini saya lagi berkunjung ke sahabat bonsai di daerah Jagerage, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Baik teman-teman, saya perkenalkan dulu sahabat saya dengan Mas Oji. Dengan Mas Oji. Nah, ini beliau ini juga termasuk salah satu pebon saya di daerah Lombok. Nah, di sini bisa kita lihat koleksinya termasuk lumayan banyak untuk bahan bonsai cerut. Dan di sini ada bahan bonsai yang cukup menarik akan kita bahas kali ini teman-teman, yaitu sebuah pohon loa. Bagaimana kita ini nanti kedepannya agar bisa menjadi bahan bonsai yang siap tarung. Gelap nggak dapat sinar. Oke teman-teman, jadi inilah bahan bonsai loa yang saya maksud tadi. Dan di sini kita lihat kondisi pohonnya ini sebenarnya sangat bagus sekali nih teman-teman. Dari segi program perakarannya sudah dapat di sini, dengan batang yang sudah lumayan ngepen. Dan di sini masih dalam tahap kedua percabangan. Nah, yang kita lihat di sini teman-teman, kondisinya sekarang ini setelah lepas kawat ini sangat lumayan hampir dibilang gagal teman-teman untuk cabang yang akan digunakan karena terlambat waktu melepas kawat. Program dengan teknik ngelos dan cutting di sini agar tidak terjadi cabang-cabang seperti ini teman-teman, yang setelah dikawat itu bisa mengering dan mati kalau terlambat penanganannya. Nah, di sini akan kita rubah sedikit teman-teman, akan kita ganti. Kemudian kita akan menunggu tunas baru nanti yang akan kita los kembali. Jadi bisa dibilang ini akan kita rehab sedikit teman-teman. Kita akan ganti cabang dengan menunggu pertumbuhan yang baru. Agak gelap. Iya. Kelihatan? Iya. Untuk akar ini bisa sambil berjalan. Bisa sambil berjalan. Ya, jangan diganggu dulu karena kita masih mengelos cabangnya. Cabang untuk cabang-cabang ini. Ya, kalau kita akan melakukan pengelosan untuk pembesaran cabang, akar tidak boleh kita ganggu. Oh, tidak boleh. Oh, iya. Ya, tidak boleh kita ganggu. Ya, ada imbal baliknya. Yo, pegang. Jadi kita akan mulai ulang nih teman-teman. Kita akan ulang atau kita akan menggunakan tunas baru karena ini tidak bisa kita manfaatkan lagi nih teman-teman, karena sudah rusak, sudah gagal akibat kawatnya telat dibuka. Itu dia kan kita bisa baik. Oke Mas Oji ya, siap ya. Ini sudah berapa lama di sini? Kurang lebih sekitar satu tahunan. Dapatnya dari beli? Dari beli. Udah berbentuk kayak gini. Sudah berbentuk seperti ini ya. Tinggal meneruskan. Iya, tinggal meneruskan.
ini tidak apa-apa kita ulangi, harus agar lebih baik. Ya, agar bisa lebih memuaskan nanti. Siap. Ya. Ini kita buang saja teman-teman, cabang-cabang yang sudah. Kawat. Ya. Ya, asal. Kalau untuk struktur bahan ini mas, bisa dikatakan bagus atau gimana ya? Ini sudah dibilang bagus, ini lebih dari bagus, cukup bagus. Banyak-banyak berdoa. Siap. Banyak-banyak berdoa. Idealnya terus untuk ke penyiraman misalnya mas, di are khususnya ada perbedaan sama pohon yang lain? Kalau untuk are, ini kan tanaman yang tidak bisa jauh dari air. Oh iya. Kalau semakin rajin disiram ya, pagi sore bisa, malah lebih bagus kalau untuk pohon loa. Dan kemarin pupuknya kemarin pakai apa ya? Kue kambing itu siapa? Kue kambing. Ya. Kalau ada untuk saran untuk pupuk yang organ apa namanya istilahnya? Yang kemasan. Ditabur-taburin aja di atas atau? Ini buat lubang begini. Mungkin masuk tutup lagi terus kelilingnya. Dipantau lah ke depannya. Ini kalau enggak bisa sembuh nanti ini, makanya sengaja saya biarkan ini. Yang ini kalau enggak bisa sembuh bisa apa? Opsi kedua itu. Ya. Tidak bisa normal. Sama dengan ini, kalau tidak bisa normal, jangan bisa biarkan ini yang dipakai. Silahkan sana. Ini biarkan ada yang keluar besar. Sementara belum saya potong. Kalau mau ini saya potong pendek sebenarnya. Biar ini yang besar. Tapi untuk menjaga, siapa tahu ada yang tumbuh di sini. Siap. Dibiarkan dulu besar ini. Kalau enggak ya ini terpaksa kita pakai. Kalau ini besar kita potong satu mata tunas, nanti tunas yang menghadap ke sini
bisa jadi liukan. Ya, bisa jadi liukan. Dan ya sementara, oke teman-teman, sementara seperti ini dulu pengerjaan bahan dasar loa, bahan dasar bonsai loa agar kedepannya bisa maksimal. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.